sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video kali ini gue sekarang lagi mau gue lagi pinjam mobil Fortuner putih yang sudah selesai dimodifin. Ceritanya sekarang lagi pengen nyobain setelah full spec nih dirubah ya kan, dari eksteriornya dirubah, kaki-kaki dirubah gitu kan, terus tampilannya juga dirubah. Gimana sih rasa nyetir Fortuner ini, Fortuner 2021 yang terbaru, kayak gimana? Ya, sehari ini gue bakal pakai mobil ini, kita akan bikin semi vlog lah ya. Iya kan? Hah? Yang pasti ini rasanya udah beda banget sih. Biasa bawa Obri yang manual gitu kan, terus kecil, tiba-tiba sekarang bawa Fortuner yang matic. Kok kayaknya malah jadi pengen keluar kotanya tuh pakai mobil-mobil yang kayak begini gitu. Gimana ya? Apa kita perlu satu mobil kayak begini yang buat road trip gitu? Gimana menurut kalian? Nah, kalian juga, gue pengen minta saran dari kalian. Bukan minta saran sih, gue juga pengen minta pendapat sama kalian. Kira-kira dari hasil dimodifin dong, seperti apa Fortuner ini, seperti apa dan gimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita cobain tenaganya. Wah, kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton nih, ada di atas. Itu waktu kita remake dan tenaganya emang berasa banget. Dengan sekali toel aja tuh kayak wing gitu. Tuh. Jadi ngegasnya tuh gak berbanyak-banyak, cuman benernya noel gitu doang. Tuh, tiba-tiba udah 90. Wait. Hujan nih. Enak sih mobil ini. Ini mobilnya solar. Diesel, solar lagi. Mobilnya mesinnya diesel ya kan. Terus kemarin udah coba sempat kita remap dan hasilnya ya jadi lebih enak sih. Kayak lo buka gasnya tuh cuman setuil doang, twing gitu kan. Efeknya apa tuh dari remap itu? Sebenarnya nih ada beberapa efek yang kemarin tuh customer gue juga sempat cerita. Jadi yang pertama nih, tenaga kan jadi lebih enteng, ya kan? Karena nggak butuh ngegas banyak-banyak. Terus yang kedua, BBM tuh jadi lebih irit. Nggak percaya kan lo bisa lebih irit? Iyalah, ya logikanya gitu aja tadi kayak yang gue bilang. Jadi kita nginjek pedal gasnya tuh bener-bener cuman secuil-cuil doang. Ini gue secuil-cuil gini aja tuh udah enak tarikannya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ibaratnya melaju nih, ini berisik banget ya. Udah aja dulu ya, ntar gue lanjutin reviewnya lagi boy. Sekarang kita udah nyampe di bursa mobil nih boy, di daerah Gading Serpong ya? BSD. Wah, ada suara siluman, nanti kita ketemu orangnya. Di daerah BSD, kita tadi kan di jalan kena hujan segala macam nih. Nah, sedangkan kita pengen ambil gambar terbaik untuk Fortuner, jadi akhirnya Fortunernya kita cuci boy. Nah, itu sekarang lagi... Hah? Foto-foto? Emang nggak boleh apa foto-foto? Sombong lu. Yeah. Enggak, kebetulan di sini tempatnya bagus banget nih. Bisa dipakai buat foto, bisa dipakai buat ambil footage, gambar mobil lah pokoknya lah. Nih, belakang lagi dicuci. Itu lagi dikeringin. Ntar habis dikeringin kita bakal ketemu sama teman kita yang kebetulan juga dia adalah YouTuber juga, yang akan melihat nih hasil modifikasi dari gua dan tim Master seperti apa. Ikutin aja terus, boy. Nah,
review apa namanya, lagi review legender kita nih boy. Ini di review sama Lagnat Auto Junkie. Ini dia Mas Opot nih. Thank you. Abis ini gue juga lagi kedatangan temen yang abis modifikasi mobilnya, ganteng banget. Kita akan review mobilnya. Kita akan lihat nanti mobilnya apa. Oke boy. Nah boy, ini mobilnya udah datang. Ini di belakang gue udah ada Expander. Tuh lihat tuh, Expander udah ganteng banget. Penasaran gak kira-kira modifikasi Expandernya apa aja? Nih. Ya, pokoknya gue bakal bikin review video mobil modifikasinya doi seperti apa. Tunggu aja nanti. Nah, kita sekarang udah sampai lagi di Bekja Autotronic. Ini gue lagi sama Albert nih. Oi. Gue ternyata di prank nih. Iya. Yeah. Di prank sama Astrid nih. Kurang ajar nih emang. Kenapa? Dia pikir dia bisa nyulik Obri. Ah, tapi gue tahu Obri kan punya jin. Wes. Gua kan lagi ini. Ada Om Yanto. Lagi di prank. Kenapa Om? Kan gue lagi RDE. Lagi apa? RTA. Lagi RTA. Dua laptop. Si mbaknya kan gak tau. Ya kan dia ceritanya mau ngeprank gue. Iya. Ini vlog, ini beda lagi. Oh beda lagi. Iya, gue hari ini lagi bikin ya, vlog. Dia suruh tanyain ke saya, Mas itu lagi ngapain gitu. Ntar aku ngomong, blablabla. Oke. Ya. Om Yanto, ntar dulu. Apalagi? Kan ceritanya dia mau ngeprank gue. Iya. Ternyata kan si Albert janjian, katanya mau pakein buat karaoke. Iya. Iya kan? Ya. Si Astrid bohong sama gue. Dia bilang mobil di rumah. Padahal, gue pakai GPS. Pas gue cek, ini ngapain nih di Bekja? Oh gitu? Gak bisa. Cukup sekali lu ngerjain gue waktu itu sama Ilham. Sama Astrid gagal, gak bisa. Lu ceritanya, jadi lu ngeliat GPS. GPS? Iya. Kok bisa? Ada di sini. Kok makanya gue datang sekarang. Kok bisa begitu? Karena gue curiga. Ini GPS tracknya pake, Mak? Pake. Oh pake GPS track? Netizen. Lu bisa? Enggak, tadi ada yang story ke gue. Oh. Ngapain Obri di Bekja? Lah kan gue bingung lah, kata Astrid lagi di rumah. Jadi lu kesini langsung? Makanya gue kesini. Gak bisa ngeprank tadi ya? Gak jadi ngeprank. Tapi gue kena prank juga sih. Oh gitu ya? Kenapa? Tapi gini. Ini. Ntar dulu. Ini mic-nya Sari. Ini baru gue kena prank beneran. Mic-nya Mbak Sari ini nih. Yaudah. Bagus banget kan? Bagus Om. Gini. Lu bisa gak sih hidup lu tuh gak usah nyusahin orang lain gitu? Bisa. Hah? Emang kenapa? Selalu nyusahin Astrid. Kan Astrid lu sih. Ah, udah gua pulang aja. Ini pulang. TV 50-in. Mana? Ini TV 50-in. 55. Oh, 55-in. Iya. Gua taruh di mana? Obri atau di rumah? Di rumah. Jadi karena dia mau ngeprank gua, ya kan? Padahal gua tahu gua punya GPS. Obri lagi di sini, makanya gua samperin. Gua aja kaget lu tuh bisa punya GPS. Oh iya dong, lu enggak tahu kan? Enggak tahu gua. Itulah hebatnya gua. Kan GPS-nya siapa yang masang, Am? Netizen. Iya, ada yang story tadi. Wih, ada Obri di Bekja. Aduh, iya, gua kena prank lagi. Ada ketahuan. Ini gua mau masang apa sih? Lu mau masangin apa? Jadi gini. Kan lu minggu depan kan lu mau jalan nih. Ya. Jalan jauh kan? Ya. 3 minggu atau 1 bulan gitu kan. Oke lah. 17 hari. Okay. Hari ya gue tahu sih bercanda. Oke, okay, anyway, jadi gue tahu lo orangnya suka nyanyi. Iya benar. Gue pernah diceritain sama Ilham katanya. Uh-huh. Saking lo suka nyanyinya, uh-huh, sampai dia berasa kalau lebih bagus suara lo tuh kalau nggak nyanyi. Bingung nggak lo? Itu berarti dia ngeledek gue. Lo kurang ajar lo. Iya. Eh ada yang mau jadi kameramen nggak? Coba deh komentar di bawah deh. Siapa? Kok kesana? Nyari. Ayo. Gitu. Udah mulai kurang ajar dia. Iya, karena berapa kali gua lihat story lu lagi nyanyi. Waktu itu gua pernah ikutan sama lu juga, lu lagi ngeliatin lirik juga lagi nyanyi. Bener. Gua merasa iba dan prihatin gitu. Kayak lu nyanyi sendiri. Akhirnya gua pikir ya udahlah. Gua bantu memfasilitasi lu dengan karaokean di mobil. Ceritanya gitu. Lu pasang karaoke di mobil. Gua pasangin lu karaoke sistem di mobil. Ya udah, ntar gua coba berarti ya. Ntar tuh cobain. Ya udah. BTW besok minggu depan perjalanan itu juga termasuk disupport sama Asuka juga, yes, sama Auto Project juga, sama Prime juga, sama Autofit juga. Oke. Makasih ya. Banyak bener ya.
4 doang. 4 doang. Iya, tadinya mau 8. Tapi ntar penuh mobil ya. Jadi 4 aja. Iya. Terima kasih nih Asuka selalu support Obri apapun. Gua boleh minta ini enggak? Slot yang maaf. Di kap mesin. Di apa? Di atas mobil. Gua pasangin stiker. Boleh? Di atas. Boleh. Jadi nanti kan lo pakai drone kan. Kelihatan tuh ada Asuka di atas. Boleh. Di atas sih. 20 juta. 20 juta. Oke, deal. Deal. Saksi ya. Bapak lo lihat, Bert. Oh, jangan. Ya udah. Ini kan ngeprank doang. Banyakan ngeprank dulu ah. Udah kayak artis di prank-prank. Ya udah, gua sekarang cabut duluan. Bener-bener gua cuman pengen lihat doang nih Obri ngapain di sini. Jadi, kan. Kita akan pasangin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini nih ya karaoke sistemnya dapat 2 mikrofon. Iya, kan berarti gua bisa duet dong. Kan lu pergi bertiga. Iya. Nah, lu bisa duet sama Ilham. Yang satu ntar nggak diajak, sedih. Mau 3 mikrofonnya. Kan satunya, yang satunya tir. Ya udah. Ya gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Oke, ayo boy, kita sekarang cabut lagi boy. Ya. Kalian bisa lihat nih, muka gua udah capek banget nih. Kita langsung ke tempat selanjutnya boy. Tempat selanjutnya. Emang kita mau kemana? Gak kemana-mana udah, kita mau pulang doang udah. Ya udah, bye bye. Push.